Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mendengar perkataan saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Perdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Perdi Sambo. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerima penjelasan saksi Perdi Sambo kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Joshua. Setelah itu, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Perdi Sambo. Di saat yang sama, perkataan saksi Perdi Sambo itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Perdi Sambo sehingga terlibat dalam pembicaraan antara saksi Perdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Eliezer Pudihang Lumiu, "Berani kamu tembak Joshua?" Atas pertanyaan saksi Perdi Sambo tersebut, lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan kesediaan, "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Joshua Huta Barat, lalu saksi Perdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9mm kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawati di mana satu kotak peluru 9mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Noprianto Joshua Huta Barat sebagaimana kehendak saksi Perdi Sambo. Ketika saksi Perdi Sambo meminta saksi Ricky Rijal Wibowo memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sampai dengan waktu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik menemui saksi Perdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, saksi Perdi Sambo meminta kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata apik merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik terdakwa Richard Eliezer Lumiu. Saat itu, amunisi dalam magasin terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9mm ditambah 8 butir peluru 9mm. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Perdi Sambo tersebut. Pada saat terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9mm kepada magasin senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Perdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru untuk digunakan menembak korban Nopiansyah Joshua Huta Barat.